Babin Kamtibmas Desa Makarti Brigpol Nokcepa bersama dengan para warga kelompok tani bergotong royong membantu panen sekaligus penjemuran padi milik Bapak Sujono dan Bapak Doremi. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik serta kekompakan antar warga petani dengan Polri agar dapat membantu dalam mewujudkan SIT Kamtibmas Desa, terutama menjelang Pileg dan Pilpres 2019 yang aman, damai, dan sejuk, dan juga sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang profesional, modern, dan terpercaya di mata masyarakat. Dari Maluku Utara, Brigpol Nokcepa, Tribrata TV, salam Tribrata.